tajuk kita hari ni mengenali suku tamadun yang wujud. Okeylah, kita pergi ke negara jiran kita, Indonesia. Dekat je dengan negara Malaysia kan? Korang pernah dengar tak Papua New Guinea? Ya, Papua New Guinea memang ada satu puak di Indonesia and satu lagi di Australia. Tapi hari ni Yaya lebih nak berkongsilah tentang keindahan, kepelikan suku Dani Papua New Guinea di Indonesia. So, suku Dani merupakan suku yang mendiami wilayah pergunungan tengah Indonesia. Suku Dani dikenal sebagai petani yang memang hebat dan telah menggunakan alat ataupun perkakas seperti kapak, batu, pisau yang dibuat dari tulang binatang, bambu dan juga tombak yang dibuat menggunakan kayu galian yang sangat kuat dan berat. Suku ini pertama kali diketahui di Lembah Belium sekitar ratusan tahun yang lalu dan berkembang sejak Belanda masih melakukan kolonialisasi di Indonesia. Dan orang yang pertama berinteraksi dengan suku ini adalah tim penyelidik asal Amerika Syarikat yang dipimpin oleh Richard pada tahun 1935. Lama dah kan you all. And jangan tak percaya, suku Dani ni masih ada dan merupakan salah satu suku yang masih bertahan, menjaga dan menjalankan tradisi ataupun ritual suku mereka. Tapi nak tahu jugalah kan, apalah agaknya yang diorang pakai kan? Mereka masih lagi mengenakan pakaian tradisi mereka. Buat lelaki, mereka just pakai koteka. Disebut koteka. Yang ala kadar je nak tutup kemaluan si lelaki tu je you all. Koteka ni diperbuat dari labu kuning yang dikeringkan je you all. Manakala perempuan suku Dani pula hanya mengenakan pakaian yang diperbuat dari rumput. Kepercayaan suku Dani pula, mereka masih menganut kepercayaan menghormati roh nenek moyang mereka. Upacara kepercayaan biasanya dikenal dengan pesta babi dan konsep kepercayaannya dipanggil atau, iaitu kekuatan sakti para nenek mereka yang diturunkan kepada patrilineal, iaitu diturunkan kepada anak lelaki sahaja. Kekuasaan sakti tersebut katanya dapat kekuatan menjaga kebun, dapat kekuatan menyembuhkan penyakit dan menolak bala, dan juga dapat kekuatan menyuburkan tanah. Nenek moyang mereka bagi sakti dekat para anak lelaki sahaja. Begitulah kepercayaan yang suku Dani ni amalkan.